Selamat datang ke EDE Boxing Info. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Petinju kenamaan Indonesia, Daud Yordan dijadwalkan bakal kembali naik ring pada 14 Oktober 2022 di Indonesia. Dia akan menghadapi salah satu petinju muda terbaik Ukraina, Zorawo Petrosyan. Daud Yordan menghadapi Zorawo Petrosyan untuk mempertahankan gelar juara dunia kelas ringan super dari International Boxing Association IBA. Ini merupakan rangkaian seri MPRO Evolution Fight Series sebagaimana keterangan tertulis MPRO International selaku promotor. Melansir Boxrec, Zorawo Petrosyan adalah petinju Ukraina berusia 24 tahun dengan rekod 13 kemenangan, 5 KO dan 2 kali kalah. Dia menjalani debut profesional pada 2018 silam. Sebelum agenda naik ring Oktober nanti, Daud Yordan berhasil mempertahankan gelar WBC Asian Boxing Council Silver Super Light saat menghadapi Panya Uthok, Thailand dalam ajang yang berlangsung di Balai Sarbini, Jakarta pada 1 Juli 2022 lalu. Chino, sapaan akrab Daud Yordan, berhasil menang TKO di ronde ke-6 setelah berkali-kali menghantam lawan yang merupakan mantan juara dunia kelas bantam 53.5 kg versi badan tinju WBO itu.